dapurnya. Oke, ini sudah bergabung. Halo Mbak Mega. Halo sore Kak, udah kedengeran belum suaranya sekarang? Sudah. Selamat bergabung. Mbak Mega dari mana nih live-nya nih? Teman-teman tadi ada yang dari Bekasi, ada dari Jakarta, dari Gunung Kidul. Mbak Mega dari mana nih? Iya, aku dari Bandung, ini lagi di Bandung. Oke, dari Bandung. Alright. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai aja. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ayunda di Niaga Oster, salah satu host ranger. Jadi di Niaga Oster sebagai Head of Brand and Market Development. Hari ini, sore ini, kita ditemenin sama namanya Mbak Mega. Boleh Mbak Mega mungkin kenalan dulu sama teman-teman viewers yang udah join sore hari ini. Oke, halo teman-teman semuanya. Salam kenal, aku Mega, aku dari Studio Dapur. Aku itu Chief Marketing Officer-nya buat di Studio Dapur, salah satu co-founder-nya juga. Jadi si Studio Dapur ini sebuah kewirausaha sosial yang kerjasama sama pengrajin bambu di Tasikmalaya. Terus kita produksi kerajin bambu kayak nampan atau basket, terus kudung saji, pokoknya kerajin untuk aktivitas masak dan makan gitu dari bambu. Oke. Oh, dari Sukabumi juga tuh sesama Jawa Barat. Tadi kayaknya ada dari Ciamis yang buka puasanya mau pakai cilok katanya. Oke. Jadi Mbak Mega akan bersama kita di 1 jam ke depan. Kita akan bahas tentang strategi digital marketing gitu ya. Langsung dari tadi kalau nggak salah ini ya Chief Digital Marketingnya juga ya dari Studio Dapur ya Mbaknya ya. Oke. So teman-teman jangan lupa tadi bagi teman-teman yang nanti di sepanjang acara ini enjoy ya, seru banget nih kayaknya obrolannya Mbak Mega gitu, ilmu-ilmu yang di-share sama Mbak Mega nanti boleh screenshot layar HP-nya gitu ya, terus nanti posting di akun sosmed masing-masing, jangan lupa tag akun Niaga Hoster dan gunakan hashtag Niaga Hoster Event. Nanti bagi teman-teman yang paling inspiratif nih postingannya akan kita hubungi untuk bisa dapat saldo OVO atau GoPay. Gitu, lumayan ya, ngabuburit berhadiah. Oke. Dan di bawah ada sudah dipin link untuk teman-teman ngasih feedback. Jadi Niaga Hoster open banget untuk feedback dari teman-teman tentang keberlangsungan acara ini, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi, boleh dimasuki ke situ ke feedbacknya ya, bisa diisi feedbacknya. Oke, Mbak Mega, kita akan mulai aja langsung sesinya. Jadi kan tadi Mbak Mega udah cerita sedikit tentang Studio Dapur itu siapa gitu ya. Awal berdirinya itu kapan sih Mbak? Mungkin boleh diceritain nggak kayak kisah awal berdirinya Studio Dapur? Oke, jadi berdirinya itu akhir tahun 2016 gitu. Jadi awal mulanya si Studio Dapur ini sebenarnya bibit-bibit konsepnya itu sebenarnya waktu pas aku masih kuliah. Jadi dulu aku kuliah tuh desain produk. Terus salah satu proyeknya itu kerjasama sama pengrajin bambu waktu itu. Terus udah gitu, karena udah ngeriset cukup lama di riset kuliahnya itu, jadi aku udah terlalu nyemplung nih ke isu-isu pengrajin bambu, terus apa aja permasalahannya di sana, segala macam. Terus juga aku dengan skill aku sebagai desain produk juga, terus akhirnya ya udah aku komit untuk lanjutin si konsep ini untuk jadi sebuah usaha. Akhirnya aku ajakin tuh ada temen aku bertiga, kita ada Alain sama Maulana, buat bikin si Studio Dapur ini. Akhirnya terus kita buat tuh tahun 2016 kerjasama sama pengrajin bambu di ada Kembang Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat. Di situ awal mulanya kita kerja sama sama dua pengrajin nih. Terus ya udah dari situ kita terus kembangin sampai sekarang ada sekitar 20-an pengrajin gitu. Oke, keren banget ya. Jadi dari yang baru dua sampai sekarang akhirnya udah 20 gitu. Jadi kayak sudah berkembang 10 kali lipat. Dan sekarang berarti timnya seperti sendiri ada berapa, Mbak? Kalau untuk tim staffnya ya, tim staff yang office-nya itu ada 5 orang. Kalau untuk pengrajinnya tadi 20-an. Oke. Dan produknya apa aja tuh bentuknya? Jadi produknya itu kita ada tray atau kayak nampan gitu, pokoknya home decor lah ya untuk tableware, untuk sarana saji, produk-produk yang ada di atas meja makan atau juga di dapur rumah kayak gitu. Ada juga basket, apa namanya keranjang pot kayak gitu-gitu. Oke, berarti tapi semua
Semuanya dari bambu ya, karena emang pengrajin kerjasamanya dengan para pengrajin bambu. Terus produknya udah sampai kemana aja nih Mbak? Apakah mungkin udah menjangkau semua pelanggannya? Mungkin paling jauh ngirim barang nih kemana nih studio dapur? Oke, paling jauh itu kita kirim ke California. Jadi, ya Oh. pernah kali. Jadi waktu itu kita pernah ikutan pameran juga di New York Now. Waktu itu sama, kalau dulu ada Becraft kan, terus kita berangkat hasil kurasi dari Becraft. Itu yang terjauh, cuman kita ya ada lokal sama apa namanya ekspor. Kalau di lokal itu emang paling banyak itu di Jakarta sama Bali gitu. Untuk ekspornya itu, yang baru banget tahun ini kita ada buka studio dapur di Korea, ada jadi online shopnya ada di Korea, kita kerja sama sales Okay. distributor di Korea. Jadi udah go internasional banget ya, udah ikut pameran juga sampai udah ada di Korea. Dan itu yang di Korea, memang produksinya dari sana juga, Mbak? Produksinya dari sini, jadi kita produksinya semuanya Oh. dari Tasikmalaya ini. Terus ya udah kita ada partner yang orang Koreanya, dia jadi develop dan juga bantuin untuk marketingin produk kita di pasar Koreanya kayak gitu. Oke, berarti kayak marketingnya aja di Korea gitu ya. Tapi keren banget dari Jawa Barat gitu ya. Sudah produknya udah sampai ke California, udah sampai ke Korea, bahkan di Korea juga udah dipasarkan secara khusus gitu. Oke, menarik nih teman-teman. Bagi yang mau bertanya, boleh pakai Q&A yang di bawah ya di sebelah at komen. Nanti pertanyaannya akan kita coba jawab, dijawab oleh Mbak Mega gitu. Boleh kalau mau pengen tahu strateginya, misalnya apa nih Mbak yang dilakuin, kok bisa sampai ke California jualannya gitu ya? Boleh nanti di kepoin aja di Q&A ya di bawah buat tanya jawab. Oke, terus. Awalnya gimana Mbak kok bisa sampai ya mungkin tadi ya karena Becraft ada channelnya Becraft gitu ikut pameran ke sana terus mungkin langsung jadi inspiring juga buat orang-orang sana untuk tahu kerajinan ini gitu. Tapi awalnya punya apa sih Mbak strateginya yang dilakuin untuk bisa menjangkau konsumen yang jauh-jauh tadi gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ngomongin strateginya untuk yang ekspor sendiri, kita lakuinnya itu sebelum masa pandemi sebenarnya. Jadi emang banyak kebanyakan membuka pintu awalnya itu banyaknya lebih ke pasar, apa namanya, marketing offline. Karena awal mula dimulainya pasti ikutan dulu pameran-pameran di sananya gitu. Nggak langsung spesifik apa namanya kita melakuin secara online gitu. Pertama kayak gitu kalau ngomongin yang pasar pasar ekspor ya. Kayak gitu, pasti bergantung sama offline. Baru dari sana kita kembangin nih, apa namanya, ikutan pameran offline di sana. Terus udah gitu, apa namanya, kalau digital marketing ya, untuk si pasar internasional itu lebih banyak di email marketing sih. Jadi emang kita reach out ke apa ya, kita cari nih ya, kita ngedata nih, maksudnya. Retailer atau juga online shop, kayak online shop atau ya retailer sih di kota-kota sana mana aja yang selunya cocok sama kita. Terus juga apa namanya, kan di sana juga pasti ada requirement tentang minimal ordernya atau kapasitas produksinya segala macam yang cocok nih sama value kita, kan value kita lebih ke artisanal gitu, jadi nggak terlalu mass production besar gitu. Nah itu yang harus diperhatiin kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin yang pasar lokalnya nih, untuk strategi marketing itu, yang pertama sih kita harus tahu dulu nih tentang si produknya. Jadi yang pertama, apa namanya, kita harus tahu benar nih kenapa orang tuh beli produk kita gitu. Jadi dari situ kita gali nih value-value dari si brand kita ini apa, dari si produknya ya. Kalau misalnya dari studio dapur, mungkin aku bisa contohin ada 4 value yang kita pegang gitu ya di produk ini. Kenapa orang tuh beli produk studio dapur? Yang pertama karena desainnya, yang kedua karena desainnya itu lebih kayak apa namanya, kita ngedesain, ngeri-desain produk-produk kerajinan bambu untuk bisa ada di pasar masa kini gitu ya, rumah-rumah sekarang. Nah terus yang kedua itu pasarnya. Jadi oh, yang kedua itu tadi kualitasnya, kualitas produknya. Jadi kualitas produk di dapur itu dari mulai pengawetan sampai finishing benar-benar diperhatikan. Jadi produknya itu punya finishing produk yang amat sangat bagus gitu, jadi halus produknya segala macam.
Terus yang ketiga itu ethical climate-nya di dapur. Jadi gimana kita sistem kerja sama sama pengrajinnya, itu yang juga kita angkat di dalam sosial media kita, yang coba kita komunikasiin lah ke followers kita gitu, yang mana di situ kan semua marketnya. Terus yang terakhir itu tentang environment friendly-nya. Jadi itu juga jadi salah satu keunggulan produk kita. Ketika kita udah tahu nih kenapa sih orang-orang beli produk kita gitu dengan value-value tersebut, itu dikit. Nah, habis itu yang kedua, jadi kita harus tahu si pasarnya tadi itu. Nah, kenapa produk kita nih alasannya value-nya itu. Terus yang kedua baru si pasarnya ini seperti apa. Dari situ kita kita menjabarin tuh dari usia, terus juga gendernya, karakteristiknya, mereka ngumpulnya di mana, kalau offline ngumpulnya di mana, kalau online ngumpulnya di mana. Mungkin kalau online bisa dilihat di apa, mungkin ada komunitas atau juga ada KOL-nya seperti apa kayak gitu. Baru dari situ dicari lagi caranya gimana, ya itu tadi lewat sosial media, ada mungkin Facebook dan Instagram yang kita kerjain sekarang ya, yang apa ya, lebih fokus di situ gitu. Ada juga YouTube tapi belum terlalu di fokuskan. Baru kalau misalnya untuk yang ekspor tadi ada email marketing. Baru yang terakhir si home dari semua segala macam apa ya, informasi tentang studio dapurnya ada di website kita gitu. Oke, berarti emang dari penggunaan sosial media, website itu ngebantu banget ya untuk menjangkau konsumen lebih banyak, bahkan sampai ke luar negeri gitu. Strategi konten yang dipakai baik di sosial media maupun di website itu apa nih Mbak, kira-kira yang paling krusial kalau misalnya mau dilakuin sama para pemilik bisnis yang mau menjangkau lebih banyak pelanggan gitu ya, ke berbagai daerah bahkan ke negara lain gitu. Oke, jadi kalau misalnya itu tadi sih yang pertama kita harus tahu banget juga sih ngebidik pasarnya tuh benar-benar harus fokus gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kita nggak harus bidik semua daerah benar-benar seluruh Indonesia gitu, mungkin nggak harus kayak gitu juga. Jadi mungkin kita bisa prioritas ini dari apa namanya Bandung dan Jakarta aja mungkin. Kalau misalnya kita bisa fokusin di situ, itu bisa jauh lebih fokus gitu dan terarah gitu. Kalau untuk strategi strategi di sosial medianya sendiri, kita banyak nge-share tentang, jadi yang di-share itu selain tentang kualitas produknya dari 4 value yang tadi sebelumnya udah diceritain, tapi juga si story story di handlingnya, apa namanya, di hand produksinya seperti apa, terus juga apa namanya, bagaimana cara pengawetannya itu juga diceritain di situ, value-value yang ada di studio dapurnya, dari apa namanya artisannya, kemudian juga kebun bumbunya seperti apa, dikomunikasikan di dalam sosial media itu gitu. Oke. Nah, kalau dari kapan sih Mbak mulai sadar bahwa oh, ini harus ngembangin strategi digital marketing nih untuk bisa ngembanjuin bisnis? Itu mulai dari awal berdiri atau mungkin emang saya baru sadar dalam nggak tahu beberapa tahun terakhir atau gimana? Jadi karena backgroundnya aku tuh kan sebenarnya bukan marketing gitu ya, pendidikan ya, background pendidikan. Jadi emang ngelakuin bisnisnya itu ya sambil belajar gitu kan, sambil cari cari pelatihan atau cari apa gitu kelas-kelas yang bisa kita lengkapin gitu. Kalau misalnya dari awal tuh sebenarnya nggak terlalu aware, cuman kita tahu kita tuh harus punya website sama harus punya si Instagram, pokoknya platform untuk bisa kita komunikasi sama calon pembeli kita gitu, atau apa namanya follower kitanya ini. Terus udah gitu kemudian juga untuk website-nya sendiri itu salah satu home page ya, di mana di situ kita bisa itu namanya informasiin segala hal tentang si studio dapur bisa ada di situ. Kalau misalnya mulai tahunnya sebenarnya mungkin dari awal udah aware tentang itu, cuman ketika pandemi ada nih pas awal kayak akhir Maret ya, Maret tahun lalu itu baru itu mulai kerasa benar-benar harus lebih di upgrade lagi nih cari mainnya di apa namanya di digital marketing kayak gitu. Kalau pakai website sendiri udah mulai dari kapan nih, Mbak? Kalau website itu dari awal pertama bikin itu kita langsung bikin juga sih, itu kayak Desember atau Januarian lah, Januarian di 2017 nya kita, atau di bulan kedua lah kita buka si bikin si websitenya itu.
Oke, terus karena tadi kan udah pakai Instagram, pakai channel-channel lain juga ya. Manfaat apa sih Mbak yang diberikan oleh website yang nggak ada di channel lain gitu, yang ngebedain lah kita marketing pakai website dengan marketing pakai channel lain gitu. Oke, kalau misalnya kita pakai website kita sendiri, data-data customer-nya itu beneran bisa kita langsung apa namanya pegang gitu. Terus juga kalau misalnya kita mau retargeting atau reprofiling si calon customer-nya lagi, itu juga kita bisa langsung kita langsung dapat gitu ya datanya dari si website itu. Terus juga ya itu jauh lebih bisa informatif karena di situ juga kita bisa cerita tentang apa namanya dari sisi sisi di luar produknya itu juga bisa kita ceritain di dalam field itu karena ada fitur-fitur lain kayak ada blog atau apa, jadi story-nya juga bisa lebih jauh lebih lengkap di situ. Terus juga untuk si website sendiri itu salah satu yang lebih unggul dibandingkan channel penjualan lain itu karena kita bisa menjangkau secara internasional itu tadi. Kalau misalnya di platform lain, misalnya e-commerce gitu kan, itu lokal di Indonesia aja. Sedangkan website itu ya secara internasional dia bisa pelajarin secara fokus gitu untuk tentang si brand brand kita itu dari mulai produk, terus produksinya, terus juga apa namanya siapa yang kerja sama kita, kayak gitu-gitu bisa dipelajarin lengkap di website gitu. Oke, jadi benar-benar memanfaatkan channel-channel marketingnya untuk dapat insight tentang audiensnya dan bagaimana kita bisa create konten menyesuaikan juga dengan audiensnya gitu ya. Sebenarnya dari konten marketingnya juga tadi strategi yang udah dilakukan Studio Dapur itu udah oke banget gitu dari sisi product knowledge. Dikasih tahu nih tentang kerajinan ini dibuatnya seperti apa, terus value-value-nya Studio Dapur juga cukup kuat gitu ya, sehingga orang beli produknya Studio Dapur itu tidak hanya terikat bahwa oke, saya beli, tapi juga kayak berbagi value yang sama dengan Studio Dapur juga pada akhirnya gitu. Oke, terus kalau sejauh ini yang paling tadi kan banyak yang dilakuin nih dari sisi digital marketingnya, mana nih Mbak yang paling efektif? Kalau untuk digital marketing yang paling efektif sebenarnya lebih ke ads sih, Instagram ads itu. Instagram dan Facebook ads itu yang paling efektif karena di situ kita bisa apa namanya ya nyebarin kontennya ini ke apa namanya jauh lebih banyak orang kayak gitu. Gitu sih. Oke. Ya, bagi teman-teman yang udah bergabung, jangan lupa teman-teman boleh membagi keseruan obrolan kita sore hari ini ke postingan sosial medianya teman-teman masing-masing. Boleh di screenshot layar handphonenya gitu ya. Nanti posting, tag akun NiagaHoster, dan jangan lupa pakai hashtag NiagaHosterEvent. Dan bagi teman-teman yang mau punya pertanyaan buat Mbak Mega, boleh drop pertanyaannya di kolom Q&A di sebelah komen ya. Nanti akan dijawab langsung oleh Mbak Mega pertanyaannya. Oke, lanjut nih Mbak Mega. Sejauh ini berarti udah kenal bisnis juga udah cukup lama dan sudah kemana-mana banget. Apa sih rintangan terbesarnya mengembangkan dan menjalankan bisnis ini? Mungkin lebih ke ngatur keseimbangan antara kapasitas produksi sama permintaan pasar. Dua hal ini kayak yang harus beneran dijaga gitu keseimbangannya. Kadang-kadang kapasitas produksinya udah naik, terus udah gitu permintaan pasarnya lagi di bawah nih, terus permintaan pasar kalau lagi naik, kapasitas produksinya gini naiklah. Dua hal itu yang kayak harus dijaga keseimbangannya itu mungkin yang cukup sulit tantangannya. Oke. Selama ini kan pasti udah pernah dengar testimoni pelanggan ya, gitu. Testimoni yang paling menarik, apa sih Mbak yang paling diinget banget gitu tentang bisnisnya sekarang? Oh, testimoni. Banyak sih ya, cuman mungkin lebih banyak kayak yang pada appreciate hal-hal kecil yang kita lakuin di dalam packaging produknya itu sih mungkin kayak aku yang cukup senang gitu ya ngelihatnya karena kayak mereka notice kita kan emang menjaga untuk dari supply chain kita tuh kita jaga supaya semuanya sustainable gitu ya. Jadi packaging produk-produk kita juga emang kayak nggak pakai plastik gitu. Terus mereka notice itu dan emang kayak jadi kan
kerasa kalau ya value-nya kita sama nih sama sama para pembelinya gitu ya, sama orang-orang yang pakai produk yang sudah dapur itu emang kita punya punya tujuan yang sama, jadi kerasanya jadi senang di situ gitu. Okay. Mungkin kalau dari studi dapur sendiri, karena pengalamannya udah ke luar negeri juga gitu ya, apa sih Mbak suka dukanya gitu, apa ya, kayak pasti ada kan rintangannya juga gitu, maksudnya meskipun senang pasarnya udah menjangkau ke banyak tempat bahkan ke luar negeri gitu, tapi apa sih yang menjadi challenge-nya gitu dari punya pelanggan juga yang di luar negeri gitu yang shippingnya mungkin akan jauh berbeda ya experience-nya dibanding dengan ngirim cuman mungkin bahkan ke Papua aja ngirimnya belum tentu seribet kalau misalnya ke luar negeri gitu. Apa nih Mbak, boleh nggak di-share? Iya, kalau misalnya ngomongin itu tuh ya shipping ke apa namanya keluar ya lumayan sih, tantangannya lumayan dari dokumen yang harus kita siapin itu juga cukup paperworknya banyak gitu, cukup pusing lah ya apalagi pas awal-awal awal-awal mulai soalnya kayak banyak banget singkatannya gitu kayak ini apa lagi ini lagi nggak tahu gitu. Jadi kita emang kayak ngelakuinnya apa namanya sambil jalan gitu ya, maksudnya nggak ikut apa gitu harus ikut workshop pelatihan tentang ini apa namanya ekspornya kayak gimana kayak gitu. Terus itu terus juga mungkin challenge lainnya itu yang mungkin amat sangat cukup menantang itu salah satunya juga ngejaga tentang sistem kerjasama dari para pengrajinnya di situ. Jadi kan kita harus karena itu lebih kayak sama aja lah kayak ngurus apa namanya orang-orang gitu ya, jadi sistem kerjasamanya sama pengrajin itu dari awal sampai sekarang tuh kita coba beberapa apa namanya kita coba beberapa yang paling cocok gitu sama sama keduanya gitu antara dua pihaknya, jadi yang mana yang paling apa yang menguntungkan kedua belah pihaknya, dan itu lumayan lumayan butuh proses sampai kita nemuin sistem kerjasama yang terakhir ini kayak gitu, itu yang cukup menantang. Kalau misalnya apalagi ya tantangannya kalau misalnya yang keluar tentang yang kirim-kirim produk keluar itu ya banyak juga. Kalau misalnya waktu itu pernah jadi kita tuh dulu belum pernah belum kemarin itu ngirim kan produk-produk yang kita kirim tuh dusnya dusnya tuh pakai reusable dus gitu kan dusnya. Terus ini lebih lucu gitu sih ceritanya. Jadi terus dus yang kita pakai itu biasanya itu kan kita pakai dus besar-besar untuk kayak bekas bekas produk-produk kayak lemari atau apa gitu yang ada di besar gitu. Nah, pas kemarin pandemi itu kayak dapat dusnya tuh malah dus apa namanya dus bahan kimia gitulah dus bekas kimia gitu pas di sana terus pikirannya produk apa gitu ya jadi di dusnya kayak gitu banyak detail-detail yang kayak gitu. Terus juga pernah waktu kita pameran itu juga banyak sih sebenarnya detail kalau misalnya tentang tantangan kayak gitu detail-detail kecil yang cukup menantang gitu banyak. Kayaknya seru banget ya Mbak, kayak wah ternyata sedetail sampai kardusnya aja juga harus, padahal tuh maksudnya daur ulang ya, kita pakai berkerdus bekas gitu. Tapi ternyata salah milik kerdus juga jadi masalah gitu di masalah pengiriman gitu ya. Tapi kalau tadi kan challenge Mbak, tapi yang kalau misalnya yang paling berkesan, yang paling bikin happy dan apa ya, ngerasa kayak wah bisnisku sudah semaju ini misalnya gitu. Apa sih kapan ngerasa momen itu, atau mungkin ada yang berkelanjutan kayak tiap tiap dapat apa gitu buat ngerasa kayak gitu. Kalau aku ngerasa keberhasilannya itu yang salah satu keberhasilannya itu kan tujuannya itu kan emang untuk mensejahterakan para pengrajin bambu di desa kan. Jadi kalau misalnya ditarik balik lagi boleh cerita tentang background yang sudah dapur sendiri. Jadi si para pengrajin bambu ini punya sistem kerjasama dulunya, punya sistem kerjasama yang sulit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena kalau misalnya bikin kayak besek-besek kerajinan yang harganya mungkin 5.000 sampai 15.000-an itu tuh di pengrajinnya tuh dapatnya sedikit banget kan, kayak cuman seharinya mereka dapat sedikit banget lah. Ada udahan sampai proses kerja mereka itu nggak nutupin si ongkos produksi dia. Jadi yang dibeli sama dia tuh cuma bahan materialnya doang, sedangkan usaha dia ngerjain proses itu tuh nggak dikasih harga sama si pengrajinnya itu, yang mana terus dibeli tertengkulak segala macam. Nah, di situ di permasalahannya, makanya kita bikin sistem produksinya gimana caranya supaya pengrajin ini
bisa ningkatin kualitasnya, sama juga bisa ningkatin kesejahteraannya lewat misalnya sama kualitas produknya itu tadi. Nah, ketika ngelihat sekarang pengrajinnya di dapur banyak yang mulai regenerasi, ada pengrajin yang usianya 25 sampai 30, itu menurut aku salah satu keberhasilan kita gitu. Karena kita udah berhasil buat yang meregenerasikan, tadinya pengrajin muda mana mau ngerjain kerajinan bambu, mereka lebih dulu untuk kerja jadi buruh keluar desa gitu. Sedangkan ketika para pengrajin ini, para pemudanya juga tetap di desa, banyak banyak aktivitas kerajinan bambu ini tuh selain untuk mensejahterakan mereka dan menjadi nilai ekonomi buat mereka, juga si kerajinan apa namanya kebun bambu yang ada di sana juga tetap terjaga dengan adanya aktivitas kerajinan bambu ini. Itu kenapa makanya kita terus komit untuk ngejagain sisi dapur ini terus berjalan dan berkembang gitu. Oke. Jadi ini ya, kayaknya apa? Karena emang dari awal niatnya adalah untuk memajukan para pengrajin bambu yang ada di sana. Jadi ya kepuasan atau yang paling berkesan itu pasti nggak jauh-jauh ketika memang kita ngelihat para pengrajin bambunya sudah bisa kita bantu gitu ya, lebih memperluas lagi nih jangkauan usahanya mereka gitu. Oke deh. Oke, ini juga ada pertanyaan yang masuk, Mbak. Kita, nah itu. Selamat sore, saya mau bertanya, sepertinya orang luar negeri lebih bisa mengapresiasi value dari kerajinan tangan. Untuk sales sendiri, apakah mayoritas lebih banyak di dalam negeri atau ekspor? Oke. Kalau saat ini lebih banyak di dalam negeri sih. Jadi emang sih apa namanya mungkin iya mereka mereka lebih bisa apresiasi handmade apa segala macam. Cuman dimulai sekarang ini karena melalui juga campaign-campaign atau juga banyaknya juga sekarang brand yang apa namanya mengusung value yang sama gitu ya tentang kerajinan tangan apa segala macam itu juga apa namanya secara tidak langsung juga ikut mengedukasi pasar lokal gitu bahwa apa namanya untuk sama-sama appreciate value itu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya dengan kondisi pasarnya sekarang jauh lebih baik sih karena apa namanya usernya atau para masyarakatnya saat ini udah lebih teredukasi tentang value kerajinan tangan itu. Kalau nanya tentang pasarnya sendiri lokal atau ekspor yang lebih banyak kalau kita masih di lokal. Oke. Memang masih di lokal ya, karena dari luar negeri juga mungkin masih ya jangkauannya mungkin juga kalau nggak kita yang gencar juga melakukan digital marketing ke mereka juga kayaknya mereka nggak ngeh juga gitu dengan oh ini loh ada home decor dari bambu. Kak, tuh, saya pernah melihat kursi rotan. Sebentar, loading. Saya pernah melihat kursi rotan dijual seharga $1.000, sedangkan di Indonesia dipandang kuno. Kasih mendorong orang-orang Indonesia untuk lebih mengapresiasi produk-produk khas Indonesia kayak layaknya di luar negeri. Oke, jadi kalau misalnya cara aku mengedukasi itu ya lewat apa namanya? Nyeritain kayak tadi, ceritain latar belakang, cerita dari si produknya itu sendiri, bahwa dari satu produk tuh bukan cuman produk aja, tapi di baliknya itu tuh ada yang berusaha kita jaga juga, ada tradisi anyaman bambu yang kita usahain jaga, ada juga apa namanya nilai ekonominya dari desa itu. Yang terakhir, yang paling juga nggak kalah penting adalah pelestarian dari kebun bambunya. Nah, kalau misalnya ngelihat itu kursi rotan harganya $1.000, mungkin di situ tuh biasanya dari retailer yang ada di luar negeri sampai dibalik lagi harga harga factory-nya atau harga pabrik dari itunya tuh dibagi 6 atau dibagi 5, itu tergantung tergantung itunya. Jadi harga jualnya di situ berapa? Terus harga di karena itu karena ada banyak banget kan variabelnya dari shipping terus juga dari di sana ada tokonya juga itu pasti potongannya banyak sekali kayak gitu terus juga mungkin itu di sana mereka bisa apa namanya mereka bisa ngemas ceritanya itu jadi bisa ngasih tahu kalau value si kursinya itu juga
bukan cuman sekadar value barang doang, tapi juga ada nilai-nilai lain di dalam si produk seharga $1.000 gitu. Gitu. Oke. Jadi si konten marketingnya juga yang mempengaruhi ya cara kita bisa nge-educate pasar gitu. Karena memang banget, bahkan barang yang street work kayak jualan baju pun tetap kadang-kadang kita harus bisa ngasih tahu pasar juga ini bedanya sama produk lain apa, bedanya sama baju lain apa gitu ya. Pasti nggak beda juga dengan kerajinan tangan kayak gini. Oke, selanjutnya tadi ada pertanyaan lagi. Kalau Kak mau tanya gimana agar cepat closing? To the point pertanyaannya. Agar cepat langsung bisa transaksi gitu ya. Ada tipsnya Oke, nggak, Mbak? ini closingnya mungkin lebih ke order B2B gitu ya kayaknya, closing orderan B2B. Iya. Oh, oke. Cara cepat closing. Itu mungkin bisa kasih informasi informasi produknya ya dengan amat sangat informatif, terus juga ngasih responnya juga dari kitanya cepat, misalnya kalau untuk bayar. Ini konteksnya apa dulu sih? Konteksnya bayar lokal atau luar ya? Kalau misalnya bayar dari lokal untuk cepat closing, itu kalau misalnya mereka udah bisa, kita harus dapetin trustnya mereka sih. Jadi kalau misalnya mereka belum percaya nih, kenapa harga produk bambu kok 300.000 itu kenapa bisa sampai segitu? Nah itu kan kita ceritain juga kan, maksudnya kualitasnya seperti apa, ketebalan bambunya itu di bagian frame-nya itu seperti apa, dan ketika dibuat seperti itu kan gak mudah, terus prosesnya juga panjang dan kualitasnya juga dengan desainnya juga. Jadi ketika mereka udah percaya nih sama sama kualitas produk kita, nanti mereka ketika prosesnya juga bakalan cepat. Dan itu dilakuinnya bukan cuma pas kita lagi komunikasi sama dia aja, tapi konsisten di dalam ya sosial media kita itu tadi. Intinya menjaga intensitas komunikasi juga ya bersama pelanggan ya. Oke. Kalau dari segi komunikasi dengan pelanggan sendiri, bentuk apa aja sih Mbak sebenarnya yang dilakuin sama Studio Dapur untuk menjaga komunikasi itu? Oke, kalau komunikasi dengan pelanggan lagi itu biasanya lebih ke engagement dari story yang ada di Instagram kita gitu. Terus kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya apa namanya pembeli pelanggan-pelanggan kita yang emang udah pelanggan setia gitu, yaitu pasti di hari-hari tertentu kayak gitu, hari-hari spesial kayak gitu, kita pasti kasih apa namanya ucapan kayak gitu gitu. Jadi supaya dia bisa ngejaga relasinya. Kalau misalnya B2B gitu, apalagi yang itu juga harus amat sangat kita jaga, di maintain gitu, bukan hanya ketika mereka beli aja, tapi juga ketika kemarin juga kita kasih informasi tentang si produknya gitu. Oke. Ada yang masuk lewat chat nih. Apa sih rintangan terberat masuk ke pasar luar negeri? Itu, Mbak. Oke, rintangan terberatnya, kalau berdasar prioritas mungkin rintangan terberatnya, kalau karena dulu aku mulainya dari offline kan, pasar luar negeri itu ikutnya dari pameran offline, di mana kita modal untuk kita bisa pameran di luar sana. Nah dulu apa yang kita lakukan adalah kita cari sponsorship. Jadi cari sponsorship perusahaan yang emang mau sponsorin kita untuk pameran di sana. Nah, untuk dapetin sponsorship itu, kita harus benar-benar merepresentasikan Indonesia gitu. Pria Indonesia, benar-benar value dan tujuannya kita harus clear dari konsep itu. Ketika, terus juga kita harus tahu lah gimana caranya untuk memenangkan hatinya si para orang-orang yang mau sponsor, gimana kedua pihak ini bisa saling apa namanya, simbiosis mutualisme gitu. Nah, di balik itu lagi, setelah itu tahapannya ya tentu tentu saja si produknya harus punya kualitas yang bagus, terus juga dokumen atau apa ya, dokumen segala macamnya lah ya, kayak PT, terus udah gitu juga izin-izin segala macamnya itu juga harus clear, udah beres gitu. Oke. Jadi semoga sudah menjawab ya tadi bagi para penanya yang udah mengisi Q&A box-nya.
Tadi udah dijawab semua sama Mbak Mega. Boleh ya kalau mau masih ada yang mau ditanyakan, boleh lewat chat sama atau boleh lewat Q&A juga boleh. Oke, kalau dari Mbak Mega sendiri nih, ada pesan apa buat teman-teman yang mungkin baru akan mulai bisnis, baru akan mulai ngelakuin digital marketing, atau baru akan mulai ngasih rencana untuk menjangkau pasar di luar negeri misalnya? Okay. Riset pasarnya sih mungkin harus dikuatin. Teman-teman harus beneran beneran apa namanya ngejabarin itu gitu riset pasarnya. Jadi ketika kita targetin ke pasarnya, kita beneran harus fokus ke target market yang kita tuju itu sih. Tapi yang paling penting juga ya komitmennya, komitmen sama mimpinya, mimpinya sendiri itu untuk mewujudin bisnisnya itu. Karena pada di perjalanannya juga pastinya banyak ya yang bikin kita mungkin ragu atau apa segala macam. Salah satu yang mungkin bisa aku kasih saran dulu ketika aku buat si studio dapur ini, yang bisa buat menjaga komitmennya itu teamwork dari si timnya juga sih. Ketika aku ngajakin dua partner aku untuk gabung di dalam bisnis itu bikin kita jadi saling ngingetin dan terus jalanin si bisnisnya. Kalau misalnya dulu dijalanin cuma sama sendiri, kayaknya juga nggak akan sampai di titik ini. Oke, okay, teamwork juga jadi hal yang utama ya untuk keberlangsungan bisnis. Nah, selama pandemi ini ada perubahan strategi nggak, Mbak, dari sisi digital marketingnya? Iya, ada banget. Jadi, kalau sebelumnya tuh kita nggak terlalu fokus di kayak Instagram. Instagram ya kita isi gitu, cuman nggak terlalu seintens intens ketika pandemi. Terus juga apalagi tentang ads ya, tentang ads itu kalau dulu sebelum pandemi ya kita nggak terlalu pakai itu. Terus udah gitu ketika ada pandemi ya mau nggak mau jadi kita harus terus ngembangin nih. Sekarang jadi berubah juga kan pasarnya, jadi kita coba pelajarin dan juga kita cari cara gimana caranya bisa ningkatin di situ gitu. Jadi dari ads terus udah gitu juga Instagramnya juga, cara komunikasi di Instagram, terus juga mungkin ikutan online event online bazar gitu, itu juga jadi salah satu apa namanya upaya kita. Sama satu lagi tuh dulu kita sebelum ada pandemi itu kita nggak ada ikut e-commerce e-commerce gitu. Ketika ada pandemi baru kita ikutan di e-commerce, dan itu salah satu yang ngebantu juga. Oke, okay. Berarti emang misalnya kalau digital marketing itu jadi strategi utama banget ya untuk bisa bikin bisnisnya paling tidak bisa tetap berjalan selama pandemi ini terutama ya karena keterbatasan di berbagai aspek gitu. Oke, okay. Ini ada yang bertanya lagi. Bagaimana teknik atau strategi agar tim kita tetap loyal di saat masa-masa sulit atau saat mulai bisnis? Oke, ini tentang tim manajemen. Nggak tahu, boleh mungkin Mbak Mega share sedikit. Timnya ya tetap loyal. Mungkin harus punya sistem, bukan sistem kerjasama, lebih punya tujuan yang sama, mungkin tujuan yang sama di usahanya sama teman-temannya. Jadi ketika masa sulit juga kitanya bisa sama-sama memperjuangkan itu karena kita punya tujuan yang sama gitu untuk si bisnisnya itu. Jadi kalau misalnya nyari untuk di awal kan misalnya teman-teman ini pertanyaan untuk cari co-founder, co-founder lebih cari kayak teman kita sebagai mungkin CEO-nya atau CMO atau CFO lainnya tim kita. Itu sih tentang apa namanya sama-sama punya tujuan yang sama itu. Soalnya kalau misalnya kita jatuhnya di awal, aku dengar beberapa cerita juga dari teman kalau misalnya di awal mungkin ada yang juga bisa bekerja dengan sistem ini. Jadi pas di awal langsung hiring gitu, ketika jadi mereka loyalnya ya dari apa namanya fee atau gaji yang mereka dapat. Sedangkan waktu pas awal kan pasti kita mau profit aja kan masih agak sulit gitu ya di bulan-bulan awal. Nah untuk ngejagain itu, ya kita di komitmen dari situnya itu tentang tujuan. Jadi itu yang harus dipegang gitu. Kalau misalnya untuk realitas ke artisan mungkin ya, kalau realitas ke artisan itu, kalau kemarin ya pas pandemi itu kan lumayan amat sangat berdampak. Di mana di dapur itu dulunya sebelum pandemi itu bisnisnya lebih
ke 80% B2B, sedangkan pas lagi pandemi itu turun langsung B2B-nya kayak cuman 20%-an, kebalik gitu, jadi retail yang lebih banyak. Itu juga kan berdampak di sistem produksinya. Nah, yang kita lakukan di masa-masa itu, kita pertahanin banget sih pengrajin. Maksudnya, nggak apa-apa, kita nggak ada untungnya tuh di bulan-bulan itu. Yang penting di bulan, di masa-masa itu kita bisa ngejagain para, nggak bisa, terusnya bisa ngejagain pengrajinnya supaya nggak lepas dari kita gitu. Karena itu ya salah satu aset, aset kita juga, tim kita juga yang harus kita jagain. Jadi di masa-masa itu, ya udah kita bikin produk apa nih yang bisa mutar dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan di masa itu gitu. Iya. Oke, semoga menjawab ya. Tadi bicara juga tentang B2B gitu ya. Berarti kan sebenarnya ada perbedaan nggak Mbak dari yang strategi B2B dengan apakah yang kementerian negara itu juga B2B atau sudah memang langsung ke customer-nya atau gimana? Dan perbedaannya dari sisi digital marketing-nya kalau kita mau menyasar B2B itu gimana ya? Oke, jadi kalau yang di ekspor itu lebih masuknya mereka B2B karena kita kita nyasarnya untuk yang ekspor itu lebih ke bisnis lain yang emang mau beli produk kita. Mungkin ada toko lain di luar negeri yang untuk beli produk kita. Karena jatuhnya kalau misalnya produk kita dikirim ke luar negeri secara langsung dari Indonesia untuk end user atau end customer tuh mahal banget di shipping gitu. Apalagi kalau misalnya cuma ke Malaysia aja tuh bisa cuma tiga produk tuh shippingnya aja bisa sampai 2 juta gitu. Jadi kita emang untuk B2B ekspornya jauh lebih milih untuk B2B gitu. Oke. Terus kalau dari sisi konten digital marketingnya gitu, Mbak, ada strategi khusus nggak sih kalau misalnya kita mau bisnisnya tuh pakai polanya B2B gitu? Iya, agak beda juga sih pasti. Kalau misalnya kontennya untuk B2B, biasanya kita nggak terlalu aktifnya di Instagram, lebih ke email marketing tadi. Tapi untuk konten di B2B Instagram, ya paling kita naikin konten-konten produk apa nih yang lebih dibutuhin sama customer B2B gitu. Terus udah gitu mungkin ceritain juga tentang apa namanya, kayak gimana sih sistem pembelian untuk produk-produk B2B-nya itu kayak gitu. Kalau misalnya end user kan ya udah langsung aja gitu kan, dari produknya bisa semuanya langsung dibeli di situ. Oke. Jadi bagi teman-teman yang di sini bisnisnya juga sedang menyasar B2B, mungkin tadi ada saran dari Mbak Mega gitu ya yang bisa dilakuin untuk strategi digital marketingnya teman-teman di sini. Boleh loh yang mau sih mau bertanya, kita tunggu pertanyaannya. Oke. Yang lewat chat mau bertanya juga boleh. Kita masih punya beberapa menit untuk sesi kita sore hari ini sambil nunggu berbuka ya di berbagai tempat kita gitu, di Indonesia. Oke, kalau dari studio dapur sendiri Mbak, apa sih yang paling jadi apa ya apa ya, kayak strategi digital marketing yang paling jadi wah kok nggak ada dulu-dulu sih ngerjain pakai ini gitu. Ada nggak sih yang ngerasa begitu kayak paling jadi pembeda dibandingkan strategi-strategi lain yang sebelumnya udah dilakuin gitu. Waktu ngapain gitu, ada nggak? Mungkin ads ya, mungkin penggunaan Instagram ads, dan itu juga cukup banyak variabelnya dari ads itu sendiri, ya cukup banyak itu kan variabelnya. Dari sisi kontennya juga ternyata kayak konten konten video itu jauh lebih engaging gitu daripada konten yang foto aja itu. Terus juga mungkin ini sih apa namanya, kalau di masa mungkin kalau dulu juga belum terlalu ramai karena kondisi pasarnya belum seram, pasar digitalnya belum seram ya setelah pandemi ya. Itu salah satunya yang untuk gabung di e-commerce itu sih salah satunya. Pas setelah pandemi juga kan kayak semua orang masuk ramai-ramai ke situ, itu jadi salah satu yang cukup mudah. Oke, berarti ads dan e-commerce ya yang paling jadi pembeda gitu dibanding mungkin beberapa strategi digital marketing lain yang udah dilakuin sebelumnya.
Nah, kalau misalnya dari sisi pelanggan sendiri, terus mau reach out nih ke studio dapur, mau beli atau mau ini tuh, biasanya paling mudah lewat mana nih Mbak? Mungkin boleh sekalian, kali teman-teman di sini mau sekalian kepo tentang produk-produknya studio dapur gitu ya, boleh nih kalian, mumpung bisa berinteraksi langsung gitu ya. Iya teman-teman, kalau misalnya mau kepoin tentang studio dapur, mau tahu produknya kayak apa aja sih, bisa ke Instagram di studio.dapur di situ. Kalau misalnya mau belanja, nanti pilihan opsinya bisa langsung klik link di bio-nya aja. Di situ nanti paling paling kalau misalnya mau ada pertanyaan-pertanyaan khusus apa segala macam, bisa langsung klik di WhatsApp-nya. Gitu. Oke, bagi teman-teman yang sudah bergabung, boleh isi link feedback yang ada di bawah. Nanti teman-teman akan dapat summary dari obrolan timnya Gawaster dengan Mbak Mega dari Studio Dapur sore hari ini. Jadi nanti mungkin beberapa tips yang tadi Mbak Mega sudah share gitu ya, sudah dirangkum oleh tim kami dan nanti bisa kami kirimkan ke teman-teman gitu. Dan boleh juga screenshot keseruan obrolan kita sore hari ini di nanti di post ke stories atau ke sosial media yang lain. Jangan lupa tag akun Niaga Hoster dan pakai hashtag Niaga Hoster Event. Nanti bagi teman-teman yang beruntung dan postingannya paling inspiratif akan kita kirimkan, kita hubungi dan akan kita kirimkan saldo OVO atau GoPay. Begitu. Oke, mungkin karena udah mau closing, ada ini nggak Mbak kayak poin utama atau kayak key takeaways dari semua effort strategi digital marketing yang bisa dilakukan sebuah bisnis, terutama untuk mungkin bisnis yang tahapnya masih baru mencari jalan gitu ya, masih awal-awal, strategi digital marketing yang baik untuk dilakukan tuh seperti apa, dan bagi teman-teman yang mungkin di tahap mau mengembangkan pasarnya, bisa menggunakan strategi seperti apa. Oke. Paling untuk yang baru mulai usaha, itu teman-teman harus beneran tahu tuh tentang si marketnya itu tadi, harus beneran tahu dari mulai segala macam tentang si market yang teman-teman mau jangkau gitu. Jadi ketika itu udah di grip ya, nanti dari mereka gimana aja lokasinya, terus karakteristiknya seperti apa kayak gitu-gitu, nanti dicari nih strategi marketnya yang cocok dan sesuai dengan karakteristik mereka seperti apa. Dan ini proses mencari ini ya, proses kreatif masing-masing teman-teman seperti apa supaya bisa cocok gitu ya dengan strategi bisnisnya. Itu kalau misalnya udah berjalan, mungkin bisa fokusin juga salah satunya tentang si fokus untuk menjaga customer relationship-nya sama pelanggan-pelanggan yang udah sering beli sama kita kayak gitu. Itu dijaga yang menjadi digital marketing-nya mungkin salah satu yang mungkin harus juga difokusin atau dikasih perhatian lebih tentang si pelanggannya itu. Kalau misalnya untuk yang pening baru-barunya itu juga bisa, cuman mungkin aku bisa kasih saran itu lebih banyakin fokusnya ke yang pelanggan-pelanggan gitu. Pelanggan gitu. Oke. Kalau dari studio dapur sendiri, apa ya, cara berkomunikasi dengan pelanggan yang paling efektif lewat apa tuh Mbak? Selain tadi kayaknya udah share juga tentang stories ya, gitu. Mungkin ada cara lain nggak? Iya. Kalau paling efektif buat kita sih lebih interaksi langsung lewat WhatsApp-nya. Jadi emang kayak, karena untuk B2B itu, mereka kan kebutuhannya biasanya banyak gitu. Jadi itu lebih banyak gimana caranya kita menggunakan komunikasinya sama mereka. Oke. Jadi lebih interaktif, interaksinya malah lebih ini ya, lebih private ya, pakai WhatsApp gitu. Tapi karena emang target bisnisnya ada lebih B2B, yang mana memang tadi dari segi kebutuhannya juga berbeda dibandingkan mungkin saya kalau yang pakai personal doang di rumah kan pasti pesannya juga nggak banyak-banyak gitu ya. Tapi kalau B2B kan pasti kebutuhannya pasti lebih banyak, lebih mungkin minta di custom atau gimana, itu akan lebih mudah berinteraksinya di WhatsApp. Oke, ini teman-teman yakin tidak ada yang mau bertanya lagi ke Mbak Mega tentang strategi digital marketing?
Sebelum kita akhiri sesi kita sore hari ini, mungkin teman-teman di sini juga sudah mau bersiap untuk berbuka puasa di berbagai daerah, ya, untuk jam 5. Ini sudah tepat jam 5 sekarang. Boleh lo masih mau, kalau mau sih mau bertanya. Jadi pertanyaan yang masuk sudah kita jawab semua. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi Mbak yang mau bertanya. Jadi kita cukupkan sesi kita sore hari ini. Terima kasih Mbak Mega. Mungkin tadi di awal lagi kesulitan buat join ya, tapi akhirnya sudah bisa join. Oke, semoga sharing-sharingnya sore hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang sudah masih ada yang belum dijawab, yang manakah? Karena tadi pertanyaan dari chat juga sudah ada yang sudah kita jawab semua. Gitu. Nah, ya bagi teman-teman yang nanti sudah mengisi feedback, akan kita kirimkan summary dari obrolan kita sore hari ini. Dan nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya juga tentang strategi digital marketing, ke hoster selalu provide di blog, bisa di YouTube juga ada, kita bikin video tutorial. Ada di berbagai sosial media juga, kita selalu bikin konten-konten yang informatif buat semua audiens. Jadi boleh kepo ke sana kalau misalnya butuh informasi lebih lanjut atau strategi lain tentang digital marketing untuk bisnisnya. Gitu. Terima kasih Mbak Mega sudah bergabung di Niaga Hoster Break Talk sore hari ini. Semoga studio dapur makin keren, makin bisa kemana-mana dengan kerajinannya, dan para pengrajin bambunya bisa semakin sejahtera gitu ya, dari bisnis bersama Studio Dapur. Terima kasih semua bagi yang sudah join juga. Kita ketemu di lain kesempatan. Niaga Break Talk akan hadir selalu rutin setiap minggu. Jadi nantikan selanjutnya, informasi selanjutnya tentang Niaga Hoster Break Talk yang akan datang di akun sosial media Niaga Hoster. Rekaman live kita sore hari ini akan kita simpan. Jadi nanti teman-teman bisa nonton lagi di akun sosial media Niaga Hoster. Jadi jangan lupa follow niagahoster.id dan semua akun sosial media Niaga Hoster lainnya. Selamat sore, selamat berbuka puasa bagi yang sedang menunggu berbuka puasa, dan bagi yang masih ngabuburit dan masih nyiap-nyiapin untuk berbuka puasa, selamat menunggu waktu berbuka. Selamat sore.